Assalamualaikum. Video kali ini kami akan memberikan tips bagaimana takaran pemberian makanan terhadap kelinci umur 30 hari dengan sebanyak 6 dan induknya 1. Teman-teman, dalam memelihara kelinci itu memang gampang-gampang susah, karena kalau kelebihan makan maka dia akan kembung. Nah, karena kelinci itu tidak bisa kentut, makanya dia rawan mati kalau dia kena kembung karena banyak makan makanan yang mengandung gas seperti kangkung ataupun bayam, teman-teman. Jadi harus tahu berapa sih pemberian pakannya. Kalau induknya 1, kemudian anaknya 6 seperti ini, umur 30 hari. Saya sangat senang memelihara kelinci karena cepat berkembang biak dan kelihatannya lucu begitu. Dan kelinci itu dia pembersih, teman-teman. Ada banyak sih makanan kelinci, mulai dari pelet ya. Kalau pelet itu ukuran makanannya, kalau yang untuk induknya itu kita kasih dia 160 gram atau satu genggam lebih sedikit, tapi kurang 2 genggam begitu kalau 160 gram itu. Nah, untuk yang menyusui seperti ini, karena anaknya 6, kita kasih saja dia 300 gram untuk peletnya. Pagi dikasih dia 300 gram, kemudian sorenya dikasih hijauan seperti ini, tapi sebelumnya dilayukan dulu supaya dia tidak kembung ataupun mencret, teman-teman. Nah, pada sore hari itu berapa sih mau dikasih takaran hijauannya? Gampang, teman-teman, itu kasih dia 3 genggam hijauan, yaitu untuk induknya itu 1 genggam dan kita perkirakan untuk anakannya itu 2 genggam, karena dia akan makan dari sore sampai pagi lagi. Karena saya jadwal pemberian makannya, kalau pagi itu saya berikan dia ampas tahu sebanyak 200 gram, kemudian kalau sore itu nanti sore sekitar jam 4 saya kasih lagi dia hijauan, karena kelinci itu binatang pengerat, teman-teman. Jadi dia makan terus pada malam hari, dia aktif sekali pada malam hari. Kalau siang hari dia kebanyakan tidur, teman-teman. Makanya saya kasih saja dia makan di pagi hari itu berupa ampas tahu yang sudah difermentasi. Bisa juga pola makannya saya berikan dia makannya itu tanpa rumput, teman-teman, tanpa rumput, tetapi hanya diberikan nanti ampas tahu dicampur dengan dedak, ampas tahunya 2 kilo misalnya untuk sekali campuran, kemudian dedaknya 2 kilo untuk sekali campuran itu jadi 4 kilo. Tapi bukan yang 4 kilo itu langsung diberikan makan kepada kelincinya, bukan. Tapi itu temannya bisa 25 atau 30 ekor itu ya. Nah, itu campurannya itu bisa ampas tahu dicampur dedak. Nah, dikasih saja dia kalau 1 ekor itu bisa 2 genggam. Kemudian nanti seminggu sekali atau 2 minggu sekali kasih dia makan cemilan berupa rumput hijauan atau sekali waktu buah seperti buah pepaya, buah apel, pisang, buah semangka, itu bisa dikasih dia sebagai cemilannya. Tapi ingat juga jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak diberikan dia apel nanti bisa rugi kita, teman-teman.
gitu yang bisa di-share ya.